فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم di sini ada pertanyaan, mohon pencerahan menyikapi perbedaan masalah penentuan hari Idul Adha. Karena tidak sedikit dari kalangan ikhwan yang sudah ngaji pun terkena syubhat, masya Allah syubhat ya istilahnya. Masalah ini masalah khilaf, masalah khilaf. Dan masalah khilaf di penentuan Idul Adha itu lebih kuat daripada khilaf dalam penentuan Idul Fitri. Ya, khilaf dalam penentuan Idul Fitri itu pendapatnya sangat lemah. Ya, karena memang tidak ada tidak ada pijakannya sementara yang khilaf dalam idul adha itu kuat karena memang terbangun di atas khilaf dalam penentuan hari Arafah penyebabnya adalah hal Arafah alamun alal makan atau alamun alaz zaman apakah Arafah itu merupakan penamaan untuk tempat atau penamaan untuk waktu kalau kita katakan puasa Arafah itu disyariatkan berdasarkan tempat artinya kita harus berpuasa di hari orang-orang wukuf di Arafah. Maka seharusnya kita puasa hari ini. Ya, dan kebanyakan hadis lahirnya atau zohirnya, lafaznya memang menguatkan, menguatkan pendapat ini. Ya, kemudian yang kedua, kalau dia merupakan alamun ala zaman, tanggal 9 Zulhijjah yang menjadi patokannya, maka ya kita berpuasa besok. Kemudian yang kedua, ini menjadikan khilaf ini lebih kuat daripada penentuan Idul Fitri. Yang menjadi sebab khilafnya para ulama adalah hal ikhtilaful matali apakah perbedaan garis lintang itu berpengaruh artinya terlihatnya bulan di satu tempat dan terlihatnya bulan di tempat yang lain itu saling mempengaruhi atau tidak atau cukup jika kita melihat satu bulan di tempat lain Artinya kalau Mekah sudah melihat, oh hilal Zulhijjah terlihat, maka tidak perlu yang lain untuk melihat bulan. Maka kita ngikut kepada daerah manapun yang terlebih dahulu melihat bu bulan. Jelas ini jemaah sekalian. Nah, pendapat yang paling kuat Allah Taala a'la a wa a'lam dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al Utsaimin bahwasannya setiap daerah atau setiap wilayah dalam hal ini kita katakan setiap negara memiliki ruiyahnya masing-masing dan mereka terikat dengan hukum ru'iyahnya masing-masing. Ini pendapat yang paling kuat. Walau pendapat yang sebelumnya juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz. taala. Makanya untuk permasalahan ini anda kurang setuju dengan penamaan syubhat. Ya. Karena yang mengatakan hari raya atau puasa arafah itu mengikuti wukufnya nas itu bukan bukan sembarangan. Itu berdasarkan dalil yang kuat. Dan yang memfatwakan hal tersebut sekelas lajnah da'imah. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berpendapat-pendapat yang pertama. Jadi penamaan syubhat di sini tidak tepat ya. Kalau kita bilang ini pendapat khilafnya Mu'tabar yang dibangun sama-sama di atas dalil, namun antum bertanya ke ana dan kewajiban ana untuk menjawab sesuai dengan apa yang ana anggap kuat, maka setiap negara terikat dengan royahnya masing-masing. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin. Hadisnya jelas di dalam Sahih Muslim, ya. Dan hadisnya Quraib Maula Ibnu Abbas bekas budaknya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah bahwasannya Ummu Fadl bintul Harith pernah mengutus beliau untuk sebuah hajat kepada Muawiyah yang pada saat itu Muawiyah tinggal di daerah Syam. Kata Quraib, فَأَدْرَكَنِ رَمَضَانُ وَأَنَّبِ Dan aku pun mendapati satu Ramadan ketika aku berada di, di Syam. Dan kami melihat bulan malam Jumat. Kata siapa? kata Quraib ya. Kami melihat Jum bulan yaitu di di Syam, kami melihatnya di malam Jum Jumat maka kami pun berpuasa. Nah, saya kembali saya kembali ke Madinah di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan dan aku mendapati sahabat di Madinah masih berpuasa sementara kami di sana sudah lebaran. Maka dikatakan ya, kami di Syam mulai puasa malam Jumat. Apa dasarnya kata Ibnu Abbas? Apakah karena kamu melihat bulan? Iya, saya melihat bulan dan semua orang desa melihat bulan, mereka pun berpuasa dan Muawiyah pun berpuasa. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Adapun kami, kami melihatnya di malam Sabtu. Maka kami masih tetap berpuasa hari ini walaupun kalian di sana sudah berhari raya. Maka kami di sini masih ber berpuasa sampai kami melihat bulan atau menggenapkan bilangan Ramadan 30 hari baru kami berhari raya. Hadisnya di dalam sahih Muslim. Nah, yang menjadi memperkuat hadis ini apa? Kata Quraib, "Ama taktafi bi Muawiyah?" Tidakkah engkau mencukupkan diri dengan ru'yahnya Muawiyah terhadap Hilal Syawal? Apa kata Ibnu Abbas? Lah, tidak hakaza amarona Rasulullah. Beginilah kami diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan bahwasannya setiap negara memiliki ru'yah dan penduduk suatu negeri terikat dengan hukum ru'yah di negerinya. Nah, negara kita telah menetapkan ru'yah itu sehari lebih lambat daripada penetapan ru'yah di Arab Saudi. Maka pendapat yang kuat, ya karena itu bertanya kepada anak ini pendapat yang Anda pilih, maka kita terikat dengan hukum negeri kita. Kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu besok, insya Allah, sekaligus permakluman kepada jamaah sekalian. Bahkan untuk antum yang sudah berpuasa hari ini, tetap antum puasa, ya, dianjurkan untuk antum ber, berpuasa. Syekh Ibrahim Ar-Ruhayli pernah ditanya, "Bagaimana jika berbeda? Puasa di negeri kita dengan puasa di Saudi, puasa di Saudi lebih dulu, Apa Zulhijjah uh, di Saudi lebih dulu." Maka beliau berkata, "Sebisa mungkin puasa dua hari." Adapun id, maka idlah bersama pemerintah kata beliau. Artinya hari ini kalau antum meyakini i'tibar sebentar jemaah sekalian, i'tibar Arafah itu ke wukufnya manusia maka antum puasa hari ini. Tapi antum puasa juga hari ini sebagai i'tibar Arafah di negeri antum dan antum berhari raya dengan pemerintah karena aturan Siyamukum yawma tasumun, puasa kalian hari di mana kalian berpuasa dengan pemerintah kalian. Wa fitrukum hari kalian berhari raya idul fitri bersama dengan pemerintah kalian. Wa dan hari idul adha kalian adalah hari kalian menyembelih bersama dengan pemimpin kalian. Sehingga kita katakan yang paling kuat Allah Ta'ala a'la wa alam, berhari raya bersama peme, pemerintah. Namun sekali lagi penggunakan lafaz syubhat dalam masalah ini sedikit kita luruskan.